bolanya Sky. Oh, Sky berjaya mendapatkan tetap pertama. Tapi lihatlah bagaimana serangan yang cuba dilakukan. Sky berjaya mendapatkan first blood. Selepas berjaya terbakar tetap tersebut, mereka mencari kill yang kedua. Minzal pas melarikan diri. Tetapi ini satu kemenangan yang cukup-cukup besar buat pasukan yang Yudorek Giant. Itu yang saya tertanya, apa yang Zack QT akan lakukan bila dia dah level 4? Dan kita boleh nampak dia akan bantu dekat kawasan tetapi sekarang ini Prince Gorgeous bertanding dengan Kim Michael disebabkan passive raga armor dia dah nak naik. Prince Gorgeous tak overcommit. Tapi balik kepada poinnya, macam mana Zack QT dia masuk ke depan, gunakan Petrify, jangan kasi siapa gerak. Tak terpaksa menggunakan Flicker, melarikan diri dan Turtle telah ditarik. Nova Scope terus gerak ke depan, percaya untuk dapatkan dua. Rift terpaksa menggunakan minyak ultimate untuk tolak semua jauh, tetapi siapa akan mendapatkan? Dan Rift percaya dapatkan Turtle. Menzel masih selamat. Shin percaya untuk dapatkan kill ke atas Nova Scope dan Zack QT dijatuhkan oleh Kim Michael. Tetapi Prince Gorgeous gerak ke depan, percaya untuk dapatkan Brody. Dia teruskan perlawanan, tapi sebelum itu Super Safe percaya untuk dapatkan EXP laner, jatuhkan Kim Michael. Ya, empat berpalas dua. Tapi Lafayette berjawab tentang apa yang kita saksikan di antara Joy dan juga Brody. Ya, dapatkannya semua skill dikeluarkan oleh Super Gorgeous. Shin percaya untuk menang 1v1 semua dan Menzel Three Man of Shadow percaya untuk dapatkan 3. Kim Michael masuk ke depan dengan dia punya ultimate dan Miyamura terpaksa lari, tapi Nova X-Combat securekan kill tersebut. Ya, dan dengan kehilangan dua pemain daripada pasukan Team SR, pasukan Yudorek Giant mampu untuk dapatkan turtle ini dengan percuma. Tapi masih lagi ada Rift, dia tak ada dia punya heavy spin, agak sikit sukar. Skies percaya untuk securekan turtle yang terakhir dalam game yang kedua ini. Dan makanya mereka tak nak hentikan Rift. Sekarang dicuba untuk melarikan diri dan akan terus dikejar. Killing spree diberikan kepada Skies. Ya, tetapi saya masih lagi terngiang-ngiang matchup di antara Brody dan juga Joy di bagian atas. Tapi sekarang ini mereka memberikan fokus Last Insanity daripada Kim Michael tidak mampu untuk mencederakan ramai pemain daripada pasukan Yudorek Giant. Ya, dan dia terpaksa untuk menggunakan dia immortality dengan awal. Saya faham nak clearkan minion tu adalah penting, tapi saya rasa dia dah gunakan banyak sangat resources dia untuk clearkan minion tersebut. Saya rasa rugi sedikit lagi kalau Yudorek Giant memaksa perlawanan selepas ini. Yes, itu yang akan menjadikan kesan yang besar selepas ini. Lepaskan Insal percaya mendapatkan seorang pemain. Nova Escobar dijadikan target. Masih lagi mampu untuk melarikan diri, tapi Kim Michael berjaya mendapatkan seorang pemain. Tetapi dengan adanya heavy speed daripada Rift, berjaya untuk bantu Chain mendapatkan print goal sekali lagi, menjadi mangsa tangan Brody tersebut. Menyebabkan dua pemain daripada pasukan Yudorek Giant sekarang ini. Pada asalnya mereka cuba untuk mendapatkan lot, tapi kali ini nampak mereka terpaksa membiarkan saja lot ini. Saya suka macam mana Team SR mereka masih, walaupun okey, kalah gol lah, pastikan jangan kalah segala-galanya. Mereka masih berjaya untuk defendkan situasi ini dan nampak seperti mereka nak dapatkan lot. Sama ada ini adalah pilihan yang bagus atau tidak, saya tak pasti disebabkan Rift level 10, Skies level 12. Dan sekarang ini dengan tak adanya heavy speed sekarang dimiliki oleh pasukan SR, Zack QT berjaya mendapatkan Zahid. Sekarang ini mereka memberikan fokus kepada seorang lagi pemain, Nova berjaya mendapatkan Roma daripada SR. Dan Skies akan pastikan lot ini menjadi milik mereka dengan dua atau tiga sebenarnya. Pemain daripada SR berjaya dijatuhkan selepas satu lagi kill menjadi milik pemain daripada pasukan Yudorek Giant. Mereka cuba untuk dapatkan wipe out. Mereka cuba untuk cari Miyamura, tapi nampaknya mereka akan menjadikan target atau tarik di bahagian tengah. Target seterus mereka. Yudorek Giants berjaya untuk dapatkan semua keuntungan dekat dalam perlawanan terakhir. Di mana lagi sekali, di mana Rift level 10, level 12 untuk Sky. Selain lagi perubahan patch yang baru ini menyebabkan HP dan juga level ada influence yang jauh lebih tinggi dekat Retribution. Jadi boleh dikatakan misplay daripada Team SR. Mereka dah dapat kemenangan yang kecil, tapi cuba untuk paksa dapatkan kemenangan yang besar. Ya, dengan dapatnya lot yang pertama ini, mereka berjaya untuk melonjakkan lagi kutipan tarik yang dimiliki oleh pasukan daripada Yudorek Giant. Empat tarik telah pun berjaya dijatuhkan. Target mereka untuk menggunakan tarik di bahagian tengah sebagai umpanan yang terbaik. Kerana dengan Lord masih lagi marching di bahagian atas, pasukan Team SR tak nak mereka kena bermain secara bertahan. Kim Michael berada kat bahagian hadapan, terpaksa menggunakan Last Insanity. Mereka berjaya untuk jatuhkan Lord tersebut dan mereka berjaya untuk defendkan base mereka. Tapi ini satu perkara yang cukup baik lakukan oleh pasukan Yudorek Giant selepas ke semua auto turret dan juga ini turret milik pasukan Team SR berjaya dijatuhkan hanya dengan satu saja Lord yang diperlukan
Jadi pakai kalau petrify. Kalau saya pun dah pakai semua. Saya dah pakai dunia ulti, saya dah pakai kaca punya ulti, saya dah pakai minum punya ulti. Saya cuba untuk tukar item, jual immortality, beli apa? Winter Truncheon. Saya jual immortality, saya beli boots yang kedua. Awak macam Kyrie yang cara main. Saya cuba. Tapi skill dia memang tak menjadi. Jadi tak jadi tu belakang kira. Janji dia cuba. Faktor umur saya rasa. Faktor umur. Yes, dan sekarang ni bukan jadi faktor utama pada pasukan Yudu Regen untuk tidak berdaya untuk mendapatkan lot yang seterusnya. Mereka akan menunggu sampai minit yang ke-14 untuk securekan lot ini, dan mereka berjaya untuk dapatkan lot ini dengan cukup baik. Pasukan daripada tim SR hanya mampu untuk melihat dari jauh apa yang dilakukan oleh pasukan Yudu Regen di minit yang ke-14 ini. Hanya 5 kill setakat ini berjaya dimiliki oleh SR. Yudu Regen hampir 10,000 memisahkan dengan 11 kill yang dimiliki oleh mereka. Mereka cuba tamatkan game ini secepat yang mungkin. Sekarang ni tim SR, mereka duduk dekat dalam base mereka. Tak ada sesiapa level 15 lagi. Tetapi Super Safe, Skies dan juga Gorgeous, mereka dah level 15. Jadi perbezaannya agak besar. Lord marching daripada arah atas. Mereka akan berikan satu Super Sky cuba untuk melakukan serangan. Mereka berikan fokus kepada Menzal. Menzal terpaksa menggunakan Freaker untuk melarikan diri. Tetapi lihatlah damage yang besar dikeluarkan oleh Super Safe. Cuba untuk mendapatkan pemain yang cukup kebal daripada tim SR. Berjaya untuk menghalang pergerakan. Tetapi Miyamura di minit yang ke-15 berjaya untuk mendapatkan kill pertama beliau selepas ZQT berjaya dijatuhkan. Defendnya bagus dari tim SR. Tapi lag sekali kita tengok di mana perbezaan gol makin lama makin mengecil sebenarnya. Jadi Yudu Regen mereka pun dalam ticking time bomb, di mana mereka boleh lakukan kesilapan sebab Kim Michael lama kelamaan dia boleh terima lagi banyak damage. Sampai satu masa silap dia akan jual salah satu item defense dia untuk buat satu item damage. Mungkin dia buat War Axe. Bila dia siapkan War Axe dekat situ, saya rasa susah sedikit untuk Yudu Regen nak sustain dekat pada bahagian depan. Skies berjumpa dengan Kim Michael. Ya, dia berhadapan dengan dua, tapi Finn Gorgeous cuba untuk mencari hero di bahagian belakang. Sekali lagi Last Insanity telah dilepaskan, tapi tembakan demi tembakan dilepaskan oleh Super Safe. Minion Fury yang baik dilakukan oleh Nova memberi ruang kepada Super Safe mendapatkan kill yang cukup penting. Double kill terus saja diberikan kepada pemain ini. Sekarang yang dihadapi oleh pasukan tim SR untuk melakukan pertahanan, kehilangan dua pemain yang cukup penting buat pasukan SR. Super Skies akan pastikan pergerakan daripada ASR ini sentiasa terbatas dengan masih lagi mempunyai kelima-lima orang pemain. Yudu Regen mampu untuk dapatkan kesemua turret milik SR. Yang paling penting adalah Super Safe. Dia ada kat situ, dia boleh clearkan minion laju, dan kita boleh nampak di mana Kim Michael Firaga Armor dah tak ada. Dan Gorgeous gerak ke belakang, berjauh untuk dapatkan satu kill. Dan Yudu Regen akan endkan perlawanan ini 2-0. Ya, selepas berjaya untuk dapatkan 2 dan pemain.